hingga musim semi di hatinya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami selaku mahasiswa PPG yang tinggal di asrama Sasugia 2 ini merasakan bagaimana kehidupan kami selama beberapa bulan di sini. Ada suka dan duka. Mungkin dari sukanya sangat ya, sangat lengkap lah. Dari ruang ibadah, ruang belajar, bagaimana kita aktivitas berolahraga, semuanya ada. Mungkin kalau teman-teman di tempat lain kita tuh kalau di kamar kan jenuh ya. Jadi di sini kita sediakan dengan bimbo dan tangkis. Jadi teman-teman bisa olahraga mau pagi atau sore. Jadi ada aktivitas sore. Kemudian dari fasilitas kamar mandi di sini bersih banget. Bersih terus dari servisnya tuh pagi-pagi itu mereka bekerja luar biasa. Kami belum bangun aja lantai sudah bersih segala macam. Terus mereka tuh kerjanya cepat lah. Tidak pernah kami nemuin mereka apa yang masyarakat itu lebih dari penataan juga baik kami rasain. Cuma dukanya karena kami tinggal di dusun gitu ya, mau berangkat ke kampus kan mau tidak mau jalan kaki ya begitu. Kita lihat kan pedestrian jalan ke kampus itu tidak ada tempat buat berpijak. Jadi kalau musim hujan itu, ketika kita jalan tuh mobil-mobil jalan depan kita basah semua gitu. Meskipun sudah pakai payung ataupun mantel, cuma sengaja kurang. Angin menyapa dunia. Cukuplah merasakan sentuhnya. Biarkan angin memberikan udara. Da da da.